Ketegangan geopolitik, pengetatan dasar moneteri, inflasi dan kelembapan ekonomi dunia dijangka memberi cabaran buat ekonomi Malaysia tahun ini. Bagaimana pula dengan isu ekonomi sosial rakyat, terutama kos sara hidup dan pengenalan subsidi bersasar yang bakal diperkenalkan? Ikuti laporan khas disediakan. Tahun lalu, prestasi ekonomi Malaysia berkembang 3.3% pada suku ketiga. Jumlah perdagangan Malaysia pula melepasi paras RM2 triliun. Pelbagai dasar dirangka dan dilaksanakan untuk mengembalikan Malaysia sebagai harimau Asia ketika pertumbuhan ekonomi dunia diunjur lebih perlahan pada kadar 2.4% tahun ini berbanding 2.9% pada 2023. Jangkaan kami, kami melihat KDNK negara mungkin bertumbuh pada kadar 4.3%. Dan saya melihat faktor utama yang membawa kepada pertumbuhan ekonomi negara itu adalah faktor domestik lah, terutamanya dari segi perbelanjaan kerajaan. Kemudian disebabkan kestabilan dalam pasaran buruh, kerana kita menjangkakan kadar pengangguran itu kekal rendah, maka itu juga membantu. Selain itu juga faktor luaran pun juga membantu. Tahun ini bakal menyaksikan lebih banyak perubahan berlaku, terutama bagi pelaksanaan subsidi bersasar. Sistem pakaran data utama padu akan mula digunakan Januari ini bagi membolehkan subsidi bersasar lebih berkesan. Kalau kita lihat rang undang-undang apa ni, public finance dan apa itu fiscal responsibility, mereka meletak beberapa parameter. Apa ni, hutang tidak melebihi 60% daripada KDNK. Defisit fiskal tidak daripada 3%. Dua parameter ini sudah cukup menandakan bahawa dua perkara has to happen, perlu berlaku. Perlu naikkan hasil dan kurangkan perbelanjaan. Kadar ringgit juga dijangka mengukur pada suku pertama 2024. Begitu juga harga komoditi seperti minyak sawit dijangka meningkat. Unjuran itu mungkin melegakan. Namun, bagaimana pula realiti rakyat di bawah? Ekonomi agak tambah baiklah sebab kita kan lepas COVID ni. And then agak penyakit-penyakit yang berjangkit kuranglah. Ekonomi lebih baik. Tapi setakat ni tak adalah nak kata macam tercekik. Tapinya untuk orang luar, ya, saya tahu. Ramai yang mengharapkan bantuan sana sini kan. Tapi especially saya tahulah M40 memang semua memang kena lenyek. Tinjauan kami menerusi laman X juga mendapati 37.6% responden mahu kos sara hidup ditangani dengan berkesan tahun ini. 34.2% mahukan ekonomi lebih stabil dan 24.8% pula mahukan kestabilan politik. Kami menelusuri kehidupan seorang ibu tunggal B40 di ibu negara ini. Siti Suzanne Anton, 47 tahun, pekerja swasta, menanggung 5 anaknya dengan pendapatan bulanan kurang RM4,000. It's hard. It's not easy. It's super challenging for you. Yes, especially sekarang ni lagi beras naik mahal kan, so macam lagi teruk diorang. Electricity. Electricity another one, betul. It's very high. Ni pun akak aircon pun boleh tahan jugalah. Tu kata demam juga ni. I don't know what is kerajaannya plan, but yeah, help us in this. Ada kalanya terpaksa mencatu makan atau menjamah nasi berlaukkan telur saja sudah memadai buat keluarga ini. Sewa rumah, komitmen bulanan kenderaan, minyak, tol, kadangkala hanya 200-300 saja baki yang tinggal untuk sara hidup. Itu belum ditolak duit ubat jantungnya yang menelan ratusan ringgit. From that economy, it actually affect kita orang. It affect us a lot actually. Sebab apa ni, makanan semua naik, nak makan luar pun mahal. So fikir kalau seorang okey, imagine you have 5 plus me nak makan luar, mahu 100 lebih, betul. That 100 I can buy apa, bahan mentah makan kat rumah. But sometimes you teringin nak makan luar, betul. I want my mom to have a house. Oh. Situasi ini bukan asing bagi golongan B40 dan M40 yang tinggal di bandar. Dari sudut kerajaan, 2024 menyaksikan lebih banyak bantuan disalurkan. Harapan mereka, apa sahaja inisiatif yang dibawa kerajaan dapat membantu meringankan beban mereka.